Komisi Pemilihan Umum Daerah Timur Tengah Selatan kekurangan 113.856 lembar surat suara Pilpres dan Pileg. Meski demikian, KPUD TTS tetap optimis bisa segera mengganti semua surat suara yang rusak. Memasuki tahapan distribusi logistik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, Komisi Pemilihan Umum Timur Tengah Selatan masih kekurangan surat suara. Total kekurangan surat suara ini sebanyak 113.856 yang terdiri dari surat suara DPR RI kekurangan 53.663, DPR Provinsi 52.083, DPR Kabupaten 8.085, dan untuk Presiden dan Wakil Presiden sebanyak 25 surat suara. Kekurangan surat suara ini sesuai informasi akan dikirim segera melalui KPU Provinsi NTT dan akan segera diambil untuk langsung didistribusikan. Ketua KPUD TTS Mateus Krivo mengatakan KPUD TTS masih kekurangan surat suara. Namun hal ini sudah dilaporkan ke KPU Provinsi dan telah dilakukan pencetakan ulang. Kekurangan surat suara ini akan tiba hari ini di Kupang dan akan segera diambil. Pihaknya tetap optimis semua akan berjalan sesuai tahapan. Ya, sebetulnya ketika kita sortir pertama itu angka untuk Timur Tengah Selatan itu mencapai 194.361 jumlah surat suara dari DPR RI, DPRD Provinsi itu yang paling banyak. Kemudian secara jumlah yang tidak terlalu signifikan, paling tinggi 4.000 itu di DPRD Kabupaten dari beberapa dapil, Presiden dan DPD sama sekali utuh, tidak ada yang rusak. Untuk KPUD, TTS sudah melakukan distribusi logistik sejak Sabtu 13 April kemarin dengan meminta bantuan mobil TNI untuk bisa mengakses daerah terjauh. Dari Timur Tengah Selatan, Eman Suni, Tim iNews melaporkan.